Oke, untuk penampakannya sendiri bisa kalian seperti ini guys ya. Jadi ini adalah sedikit sekilasan screenshotnya, dimana masih ada kayak bug-bug itu warna-warnanya ya. Cuma di sini jika kalian lihat lapangannya sama persis dengan kemarin yang aku bocorkan guys. Dan untuk bolanya kayaknya sih cuma dua bola doang sih, nggak tahu juga sih nanti gimana ya. Cuma sengaja kayaknya belum difikskan oleh bagian developernya. Jadi biar lebih berevolusi gitu ya intinya ya. Duh, hampir ya. Wah, kena dia kan. Wah, menang lagi saya. Es kematian emang the best guys. Saya paling suka map ini ya, sama Cannon Climb. Yuhu, ya udah deh, menang lagi. Jadi itulah ya, update terakhir itu adalah update skin ya, atau kulitnya playernya atau pemainnya ini coy ya. Yo guys, what's up semuanya? Balik lagi sama Kruju Gaming, dan kali ini kita akan bahas tentang game Stumble guys lagi, dimana di sini akan update gamenya sebentar lagi coy. Jadi di sini aku rekamnya tuh tanggal 17 ya, dan di sini jamnya tuh jam 9. Jadi di sini jika kalian lihat di bagian thumbnail aku tadi, dan aku akan tunjukkan lagi, bam, dan di sini ada beberapa update ya, termasuk map baru Stumble Soccer, mana map sepak bola 2 tim ya. Tim battle pertama yang ada di game Stumble Guys ini, serta ada penambahan skin-skin lainnya yang menarik, dan mungkin beberapa hal lainnya akan aku bahas nanti di dalam videonya guys. So jangan lupa, jika kalian suka videonya, kalian bisa like dulu, kalian bisa share, dan bisa komen ya guys ya. Dan juga kalian bisa subscribe yang belum subscribe guys ya. Okay. Di sini jika kalian cek juga di bagian news di HP kalian guys ya, nanti ada tulisan pin ya 1711. Nah, ada level baru, skin baru, change skin color, fix control support, over fix improvement ya. So di sini kita akan coba dulu play gamenya sembari kita membahas beberapa update-nya tadi boy. Oke, jadi map pertama kedepan mod floor flip ya, mana map ini sih baru tanggal 6 November kemarin rilisnya. Dan pada hari ini nanti akan rilis adalah dari map Stumble Soccer, mana itulah salah satu map tim ya, tim map baru mungkin yang baru lagi yang ada di game Stumble Guys ini coy. Dan rilisnya itu pun bakalan mungkin jam 12 malam ya, kalau di waktu Indonesia Tengah. Kalau di jam kalian mungkin sekitar jam 12, jam 11-an coy, tergantung ya jika misalkan sudah rilis di Play Store atau belum. Jadi nggak nentu juga sih bakalan langsung gambling semuanya rilis gitu, cuma kita doakan ya semoga aja bisa segera rilis coy ya, secepatnya itulah. Karena di sini di jamnya tadi diperlihatkan itu jam rilisnya itu adalah 2 jam sampai 48 jam ya guys ya. Jadi bisa dibilang 2 hari lah paling telat rilisnya, cuma nggak mungkin sih kayaknya sih 2 jam lagi udah rilis gitu ya, 3 jam lah minimal gitu ya, sambil menunggu bug-bug yang ada mungkin bakalan ada perbaikan lagi seperti sebelum-sebelumnya gitu. Oke, untuk penampakannya sendiri bisa kalian seperti ini guys ya. Jadi ini adalah sedikit kilasan screenshotnya, dimana masih ada kayak bug-bug itu warna-warnanya ya. Cuma di sini jika kalian lihat lapangannya sama persis dengan kemarin yang aku bocorkan guys. Dan untuk bolanya kayaknya sih cuma dua bola doang sih, nggak tahu juga sih nanti gimana ya hasil akhirnya. Dan juga nanti bakalan ada penambahan skin baru ya, yaitu skin sepak bola dari Brazil. Kemudian juga ada skin Crusader ya. Crusader tuh apa sih bahasa Indonesia, saya lupa deh jadinya. Oke, sabar, kita fokus dulu nih. Terutnya kalah coy, saya harus menang soalnya nih. Lumayan nambah crown ya pas lagi-lagi main solo gini. Karena main solo kan paling gampang nyari crownnya guys. Oke, kemudian juga ada skin Deep Diver ya. Ternyata ya Deep Diver itu kayaknya skin penyelam gitu ya. Bener gak sih skin penyelam ya, Deep Diver ya. Jadi kalau di Indonesia kan kayaknya itu deh. Jika salah mungkin kalian bisa bantu translate aku nanti, ataupun nanti aku benerkan aja di deskripsi ya, untuk lebih jelasnya update-nya ya, yang akan rilis 2 jam ke depan dari sekarang ya. Oke, map final kita Warren Hunter guys ya. Jadi setelah tadi ada penampakan dari lapangan yang baru, nanti untuk tim battle di map barunya Stumble Guys. Kemudian juga ada informasi dari fix bugs yang ada ya. Jadi semua bug mungkin akan di fix lagi. Kemarin yang banyak bug melayang-melayang nggak jelas itu, yang katanya sih itu 2 map jadi 1 coy. Saya juga mengira itu 2 map di numpuk jadi 1 gitu ya. Nggak tahu ya kenapa ya, mungkin saat milih map servernya itu error boy. Jadi mau nggak mau ya banyak gitu bugnya ya. Dan baru di versi kemarin aja sih, versi 14 itu aja yang banyak bugnya. Cuma sengaja kayaknya belum difixkan oleh bagian developernya, karena mungkin ya masih perlu banyak diperbaiki lah untuk hal tersebut ya. Jadi harus menunggu lagi waktunya. Oke, pertandingan kedua kita mendapatkan map Cannon Climb. Asik ya, jadi ganti-gantian terus mapnya. Dan juga di sini selain tadi untuk fix bug yang bisa masuk dua map ya dalam satu pertandingan,
Jadi ada juga improvement-improvement ya guys ya, dari segi grafik dan lain-lain itu ya. Dan semoga saja bakalan lebih bagus lagi gamenya ini, karena youtuber-youtuber Indonesia udah banyak main guys, seperti Bang Windah kemarin ya, kita dapat main Bang Windah. Jadi videonya dapat kalian nanti cek di bagian atas mungkin, atau mungkin kalian bisa cek playlistku di deskripsi di bawah. Duh bentok guys. Oke, jadi selain itu juga ada lagi sih tadi beberapa saya cek ya, sebentar saya kasih tahu lagi habis nih. Kita finish dulu boy. Oke, kita mendapatkan map pivot push, map baru lagi, ganti-gantian mulu lah di sementara ini, jadi nggak bosan nih map-map itu mulu. So di sini untuk update selanjutnya yang pastinya ada fix bug tadi udah kayaknya, dan juga fix controllernya ya, ternyata lagi satu guys. Jadi kayaknya sih ada beberapa HP yang controller masih banyak ngebug ya, controllernya kayak gamepad ataupun dari touchscreennya gitu ya, mungkin bisa difixkan lagi oleh si developernya. Jadi itu adalah update yang wajib ya seharusnya untuk seorang developer game, biar gamenya itu bisa terus dimainkan secara normal dan lancar ya coy. Oke, dan kita akan menuju final nih, dan masih ada satu update lagi yang akan ku bahas ya, jadi stay tune aja. Lagi satu, bentar dikit kok. Oh mamam nih, coba freestyle lah. Oh mamam nih. Oke, sudah 8 orang, kita sudah finish ya, mau finish maksudnya. Jadi satu update lagi yang menarik ya adalahnya perubahan dari skin color ya. Jadi skin color ini aku sedikit bingung ya, apa nanti kita bisa nggak pakai skin gitu atau gimana ya, atau nanti bisa ganti berubah kulit doang tapi masih tetap pakai skin. Interesting doang ya, jika kalau misalkan bisa ganti skin gitu, ganti warna itu, mungkin nanti bisa diginikan ya, perbaharui lagi ini ya skin-skinnya coy, jadi biar lebih berevolusi gitu ya intinya ya. Duh hampir ya. Wah, kena dia kan. Wah, menang lagi saya. Guys, kematian memang the best guys. Saya paling suka map ini ya, sama Cannon Climb. Yuhu, ya udah deh, menang lagi. Jadi itulah ya, update terakhir itu adalah update skin ya, atau kulitnya playernya atau pemainnya ini coy ya. Jadi kalau misalkan full skin kayaknya nggak bakalan kelihatan seperti ini. Jadi mungkin ya yang skin-skin tertentu yang misalkan masih kelihatan kulitnya bisa berubah gitu, ataupun nanti bisa kita tidak memilih skin sama sekali coy. Oke, jadi gitu doang, tadi udah dapat 2 crown dan 2 kali berturut menang, lumayan lah main solo guys. Dan terus saja nanti kalian bisa persiapkan gem kalian untuk membeli skin-skin barunya. Nanti akan aku jelaskan bagaimana caranya untuk beli gem baru guys ya. Jadi terima kasih semuanya yang udah menonton videoku ini. Jadi kita tunggu aja sekitar sejam lagi mungkin dari aku selesai upload video ini. Dan misalkan sudah rilis, nanti kalian bisa stay tune juga, bakalan aku update-update-nya setiap pagi hari guys ya. Jadi pagi hari nanti aku akan kuabe juga. Jadi terima kasih banyak yang udah menonton videoku ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share ya. Oke, thank you banyak udah nonton, dan see you di next video guys. Bye bye.